wanna see you wine like Rihanna. Get on the Panda, come diggy diggy bum bum. She burn it up like the summer. She turn me on with her bum diggy diggy bum bum. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, pernah nggak sih kalian mengalami lag atau patah-patah saat bermain game? Nah, pasti kejadian seperti itu membuat kalian kesal atau marah, sampai-sampai HP kalian menjadi pelampiasan emosi kalian. Dan pasti kejadian seperti itu disebabkan oleh file sampah yang menumpuk di HP kalian, atau mungkin ada virus di HP kalian yang kalian tidak ketahui. Tapi tenang, di sini saya ada solusi untuk mengatasi masalah seperti itu, yaitu dengan aplikasi Nox Security. Apa sih fungsi dari aplikasi Nox Security ini? Nah, fungsi dari aplikasi Nox Security ini ada banyak banget, teman-teman. Yang pertama, kunci aplikasi. Nah, fitur ini bisa kalian gunakan untuk mengunci aplikasi ya, jika kalian punya teman-teman yang usil mungkin ya, yang sering buka-buka galeri kalian, kalian bisa kunci dengan fitur ini. Lanjut dengan fitur pembersih file sampah. Nah, di fitur pembersih file sampah ini kalian bisa gunakan jika HP kalian mengalami memori penuh ya, atau ROM penuh, kalian bisa gunakan fitur ini untuk membersihkan sampah dan membebaskan ruang memori. Kemudian ada fitur pendingin CPU. Nah, jika HP kalian panas setelah bermain game, kalian bisa gunakan fitur ini untuk mendinginkan HP kalian. Kemudian selanjutnya ada fitur mempercepat game. Nah, buat kalian yang sering mengalami lag atau patah-patah saat bermain game, kalian bisa gunakan fitur ini untuk mempercepat game atau melancarkan saat kalian bermain game. Dan fitur utama dari aplikasi Nox Security yaitu antivirus. Di fitur antivirus ini kalian bisa scan HP kalian apakah HP kalian aman dari virus-virus yang berbahaya yang bisa mengambil data-data kalian. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kalian download aplikasi Nox Security lewat link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa juga kalian beri ulasan bintang 5 untuk aplikasi Nox Security di Play Store ya teman-teman. Nox Security untuk smartphone aman dan bebas virus. Oke teman-teman, untuk mengedit videonya di sini kalian memerlukan aplikasi CapCut ya. Untuk aplikasinya kalian bisa download lewat Play Store atau lewat link yang sudah saya sediakan di deskripsi video. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke video tutorialnya. Langsung saja, untuk yang pertama kalian buka aplikasi CapCut-nya, kemudian pilih proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan video Free Fire kalian. Untuk durasi videonya adalah 35 detik ya. Oke, jika sudah dimasukkan videonya, langsung aja kalian klik tambahkan audio. Lalu pilih suara. Kemudian pilih suara Anda dan pilih dari perangkat. Lalu kalian masukkan backsound-nya. Untuk link backsound-nya kalian bisa cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan. Oke, jika sudah dimasukkan backsound-nya, langsung aja kalian perlebar videonya dengan cara seperti ini. Kalian perlebar aja sampai di detikannya itu muncul seperti .5f, .10f, .15f, .20f, dan .25f ya. Oke, jika sudah diperlebar, di sini kita akan membuat bagian yang pertama, yaitu yang bagian ini. Nah, bagian yang itu langsung aja di sini kalian buat aja split di videonya pada detik-detik berikut ini yang sudah saya sediakan. Oke, langsung saja untuk cara membuat splitnya, kalian cari aja detikan yang sudah saya sediakan barusan ya. Contohnya untuk yang pertama di sini itu di detik 1.5f titik ya.
Oke, langsung aja kalian geser ke bagian detik 1. Nah, di sini detik 1 ya. Kalian geser ke titik 5F kemudian titik. Nah, di sini langsung aja kalian klik videonya. Lalu pilih bagi. Nah, begitu ya untuk cara membuat splitnya. Pokoknya kalian cari aja detikannya, kemudian kalian klik videonya dan pilih yang bagi ya. Oke, jika semua split sudah kalian buat di detikan yang sudah saya sediakan barusan, langsung aja kalian geser ke bagian awal video. Nah, di sini langsung aja kalian klik potongan video yang pertama. Lalu pilih animasi. Kemudian pilih yang combo. Dan untuk efek animasinya kalian pilih yang slip and slide 1. Oke, jika sudah dipilih kalian geser ke bagian potongan video selanjutnya. Kemudian di sini kalian kasih efek yang slip and slide 2. Kemudian kalian geser lagi ke potongan video selanjutnya dan kasih efek yang slip and slide 1. Lalu lanjut lagi ke potongan video selanjutnya dan pilih yang slip and slide 2. Nah, pokoknya kalian kasih aja efek slip and slide 1 dan 2 secara bergantian ya. Sampai di potongan video pada detik berikut ini. Oke, jika semua efeknya sudah kalian masukkan, otomatis untuk bagian yang pertama hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini kita akan lanjut ke bagian yang kedua, yaitu bagian yang ini. Oke, di sini langsung aja kalian buat split di videonya pada detik berikut ini. Oke, langsung aja kita buat splitnya. Oke, jika sudah dibuat splitnya, langsung aja kalian geser ke bagian detik ini. Atau setelah bagian yang pertama ya. Nah, di bagian sini, di bagian detik ke 10.5f.10f.15f. Oke, langsung aja kalian klik potongan video yang sebelah sini. Lalu pilih animasi. Kemudian pilih yang combo. Dan untuk efek animasinya itu kalian kasih yang band zoom ya. Oke, jika sudah dimasukkan efeknya, kalian geser ke bagian potongan video selanjutnya. Nah, di sini untuk efeknya kalian pilih yang zoom 1. Oke, jika sudah dimasukkan, di sini kita balik ke bagian detik 11.20f. ya. Kalian geser ke bagian detik 11. Nah, di sini di bagian detik 11 ya. Kalian geser aja ke bagian lebih 20f. Nah, di sini kalian klik aja efek. Kemudian kalian pilih yang ke bagian party. Lalu untuk efeknya kalian pilih yang colorful. Oke, jika sudah dipilih kalian centang. Kemudian kalian panjangkan efek colorfulnya sampai ke bagian detik ini.
Nah, sampai di bagian sini ya, di detik ke 22.5f.10f. Oke, jika sudah kita balik lagi ke detik 14.5f.10f.15f. Oke, langsung aja kita geser ke bagian detik 14. Nah, di sini di detik 14 ya, kalian geser aja ke bagian 5f, 10f, dan 15f. Nah, di sini kalian klik lagi tambahkan efek. Lalu untuk efeknya di sini kalian pilih yang basic dan pilih mode yang shake. Jika sudah kalian centang. Kemudian kalian panjangkan efek shake-nya samakan dengan durasi efek colorful-nya ya. Oke, jika sudah untuk bagian yang kedua hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini kita akan lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu bagian yang ini. Nah, bagian yang itu di sini langsung aja kalian buat split di videonya pada detik berikut ini. Oke, jika sudah dibuat splitnya, langsung aja kalian geser ke bagian split 22.5f.10f ya. Nah, di sini langsung aja kalian klik potongan video yang sebelah sini. Kemudian pilih animasi, lalu pilih yang combo. Dan untuk efek animasinya kalian pilih yang wobble. Oke, jika sudah kalian geser lagi ke potongan video selanjutnya dan kasih efek yang sama yaitu wobble. Kalian geser lagi, kalian kasih efek wobble lagi, kalian geser lagi dan kasih efek yang sama yaitu wobble. Oke, jika sudah di sini ada 4 potongan video yang kalian kasih efek wobble ya. Nah, di sini kalian zoom aja potongan video yang sudah kalian kasih efek wobble ya. Kalian zoom aja seperti ini. Pokoknya ada 4 potongan video ya. Kalian zoom aja potongan video yang sudah kalian kasih efek wobble. Oke, jika sudah dikasih efek wobble, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jika sudah, di sini kita akan lanjut ke pembuatan jedak-jeduknya ya. Oke, untuk pembuatan jedak-jeduknya di sini kalian buat aja split di videonya pada detik-detik berikut ini yang sudah saya sediakan. Oke, langsung saja kita buat splitnya. Untuk membuat splitnya sama seperti tadi ya, kalian geser aja ke bagian detikannya, kemudian klik videonya lalu pilih bagi. Oke, jika semua split sudah kalian buat, di sini kalian geser aja ke bagian detik 25. Nah, di sini di detik 25 ya, kalian klik aja potongan video yang sebelah sini. Kemudian pilih animasi dan pilih yang combo. Lalu untuk efek animasinya kalian pilih yang zoom 1. Atau kalian bisa ganti dengan efek yang kalian suka ya. Tapi di sini saya sebagai contoh saya menggunakan efek zoom 1. Oke, jika sudah di sini kalian kasih aja efek animasi zoom 1 ke semua potongan video ya. Sampai ke akhir potongan video. Oke, jika semua potongan video sudah kalian kasih efek animasi zoom 1, di sini kalian geser ke bagian salah satu splitnya. Nah, di sini kalian klik aja splitnya ya.
Kemudian kalian pilih efek yang white flash. Jika sudah, kalian pilih terapkan ke semua. Dan otomatis hasilnya akan seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, tinggal kalian simpan saja.